Blacky, Kenapa? Blacky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Black, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Blacky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Blacky. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Becky. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancasila, Reki. Halo para pemirsa, para penggemar burung beo, para penggemar kicau mania dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya selalu diberi kesehatan, kesenangan, dan kebahagiaan. Semoga selalu dimudahkan segala urusan, dilancarkan usaha dan rezekinya. Baik. Baiki. Pada kali ini kita tampilkan burung beo Blacky. Waalaikumsalam. Burung beo yang sudah jinak. Ini asal kandangnya dibuka. Terus tempat pertenggernya dikeluarkan. Nah, ini langsung dia keluar dari kandang menuju tempat pertengger macam ayam jago. Kalau burung beo Blacky ini diam kalau udah di tempat pertengger ini. Kecuali kalau pintu terbuka, ya dia langsung. Waalaikumsalam. Keluar terbang dia. Beda dengan si Rajo. Rajo kalau suruh bertengger di sini tak mau dia. Dia maunya jalan-jalan, maunya terbang sana, terbang sini. Apalagi kalau kita sibuk di dalam rumah tetap ya. Tetap semua itu kita lakukan, kita lepaskan di dalam rumah ya. Takutnya nanti dia kalau terbang, burungnya lumayan besar jauh ya. Karena pengalaman pernah terbang jauh. Waalaikumsalam. Cari-cari sampai muter-muter ke rumah orang sampai entah berapa jam, sampai jauh nyari sambil panggil-panggil. Mungkin dia bingung juga atau capek juga. Kalinya udah sore, mungkin dia lapar, disiul-siul. Nah, baru dia nyaut jauh di belakang, rupanya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicari-cari rupanya dia di pohon tinggi. Suruh turun, dia turun sikit-sikit lewat ranting. Mungkin suruh terbang langsung dia tak capek mungkin kan, karena lama tak terbang. Jadi terpaksalah saya naik ke pohon itu. Karena dia mungkin udah lapar pun bingung mungkin kan. Jadi ditangkap ya dia manja. Lah bawa turun. Jadi pengalaman itu untuk saudara-saudara kita yang punya burung yang sudah jinak tapi belum jinak betul. Tak usah dimainkan di luar, nanti dia terbang jauh. Kalau sengaja mau dilepaskan tak masalah. Jadi inilah burung beo Becky, burung beo yang sudah banyak bisa ngomong, bisa salam. Tuh, assalamualaikum. Bisa Pancasila. Pancasila. Bek. Tuh, bisa marilah tidurlah, tidurlah. Bisa untuk memancing atau mastery beo Anda yang baru mulai ngomong, bisa saksikan di video-video shotnya yang satu kata untuk melatih beo Anda yang baru mulai ngomong. Jadi dalam melatih burung beo ini harus betul-betul sabar. Satu kata sampai bisa, nanti baru diajarkan yang kata-kata yang lain. Kalau satu kata udah bisa pun tetap harus sering juga diulang, soalnya nanti bisa lupa dia. Bisa lupa. Jadi, waalaikumsalam. Pengalaman-pengalaman itu yang sudah saya alami. Kemudian saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel Agro 88 ini dengan like, subscribe-nya, komennya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Waalaikumsalam. Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Inilah burung beo Becky. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Black. Ini kukunya Black. Waalaikumsalam. Nih. Kukunya sudah panjang nih Black. Mau dipotong. Marilah tidur. Ini bagian dari perawatan. Kuku juga harus, kalau udah panjang, ini dipotong. Kemudian bagian paruh juga kurangi dia. Nanti susah dia mau makan kalau terlalu panjang. Nanti dia akan tumbuh terus nih. Sama dengan kuku kita. Ini udah lumayan runcing nih. Ini kalau sudah hinggap di tangan kita sakit, kram kuat pegangannya. Black. Black. Ini parunya pun udah, udah mulai runcing nih, Black. Mana tidurlah. Becky. Tuh bisa Pancasila. Ini bisa menunjukkan suara ayam nih, ayam mengeram, ayam petok-petok. Bisa menunjukkan burung lain, burung kepodang, burung perkutut. Waalaikumsalam.
Brek. Eki. Itu si King tuh yang menirukan suara-suara Black gitu. Kalau Rajo tak mau, dia udah bisa ngomong sendiri kalau Rajo. Ya Black, udah Black, mau mandi? Iya Black, mandi? Ini parunya udah panjang nih Black. Udah mau dipotong sedikit ya Black. Mari kan, marilah, tidurlah.